Ini function untuk edit tab. Okey, tab ni dia menarik juga tau, sebab kalau kau perasan bila aku tekan tab 1, okey dia keluar huraian kat sini. Bila tekan tab 2, yang 1 ni dia akan hide. Maksudnya kat sini, let's say kalau korang ada 4 servis kan, korang ada 4 servis, so ada 4. Jadi dia tak makan ruang. Dia tak makan ruang. Dia bergantung pada orang, bergantung pada keselesaan orang. Let's say macam aku buat bekam, aku nak tulis sini bekam jerawat, bekam untuk jerawat, sini migrain. Huraian dia apa? Kalau jerawat apa huraian dia, kalau migrain apa huraian dia, apa simptom dia. Jadi dia, bila orang tengok blog tu tak panjang, orang tu mungkin akan rasa semangat untuk baca. Macam tu lah. So ini pun antara function yang aku suka. Cuma dia tak ada link untuk apa namanya, letakkan harga. So it's okay lah, aku pun rasa aku boleh tambah benda tu sendiri yang bahagian atas. Jadi ini antara benda-benda menarik jugalah yang aku rasa dia, aku akan gunakan benda ni.